Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Lydia 2913. Nah, teman-teman, saya mau pulang. Lihatin aja, teman-teman. Saya pak troli segini banyaknya. Maksudnya berat gitu loh. Maksudnya trolinya berat. Terus, kalau teman-teman tahu ya, lihat posisi jalannya. Nanjak tuh, bayangin aja bawa troli, trolinya ditarik, jalani nanjak tuh. Jadi babu kepenak, yuk kepenak apa mana nak ngomongnya. Jadi babu kok bangga jadi gue, ya bangga tadi babu orang repot nih wong. Ah, ya gini teman-teman ya, terus aku tadi babu, tapi aku ya bangga semangat. Diliknya finish kontrak, ke pulang, ke Indonesia. Di sini gerimis ya teman-teman. Tapi itu pakaianku kok nggak diangkat sampai majikanku. Alasan ya seneng ini kayak mulai. Seperti ini teman-teman. Ya Allah teman-teman, rasanya. Oh my god. Astagfirullah. Kalau di sini nih rumputnya masih gemuk-gemuk, belum dibersihin. Biasanya rapi. Ada tugas kebersihan gitu. Ini teman-teman. Jalannya nanjak. Aduh. Rasanya masya Allah, ya Allah ya Rob, teman-teman, ini nanjak banget. Rumah saya itu paling atas, di sini agak mendung. Aduh, tuh suasananya ini. Kalau disebut lapangan, bukan lapangan. Soalnya nggak boleh buat belah main bola. Berbagi cerita ya teman-teman. Inilah TKW Hong Kong. Lydia. Hari-harinya saya seperti ini. Kalau pagi ngantar sekolah kan jam 8. Tempat saya loh ya, tempat saya jam 8, terus dengan 14 ke pasar. Terus nanti pulang, pasar paling nanti jam 10, soalnya nunggu mobil juga ya. Jam 10 nyampe rumah, beresin sayuran. Habis beresin terus, apa namanya, habis beresin masak buat anak saya, momongan saya maksudnya. Nah terus habis buat masak momongan udah beres, terus saya jemput anak saya di sekolahan gitu kan. Pulang dia makan, saya lanjut berberes gitu. Mbak, nanti pasar. Ini teman Indonesia saya. Sebentar nanti papa tidur. Nanti papa sampai dikit mau begini, nanti papa nanti 10. Kita naik lift. Sekarang ora. Masih kan? Iya. Kan pulang pasar. Iya. Nyirami jembatan. Sayuran. Gitu lah nanti. Serai. Jenuh. Jenuh. Melanda. Itu teman sesama Indonesia ya teman-teman. Di sini tuh banyak anak Indonesia.
kalau di Hong Kong itu kan rata-rata ya harus kebanyakan masak, belanja ke pasar gitu. Walaupun ngurus anak-anak sekolah ya kita tetap belanja. Nah, ini saya udah nyampe. Oke, teman-teman. Udah nyampe dapur cantiknya majikan saya. Tadi saya beli udang. Ini banyak sayuran pokoknya. Beli tempe goreng. Yaudah ya teman-teman, sekian dulu video dari Lydia. Gitulah kalau pulang pasar jalannya nanjak gitu. Udah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.